Proyek lapisan penetrasi lapen di Desa Jamburnauli, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Taput Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari dana desa DD tahun 2023 yang baru selesai dikerjakan perlu ditinjau oleh APH aparat penegak hukum, demikian diungkapkan Lamhot Silaban ST, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia. DPC SPRI Taput tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Serikat Pers Republik Indonesia, DPC SPRI Taput, Lamhot Silaban ST, mengungkapkan dan memperlihatkan beberapa titik yang aspalnya dipijak sudah rusak dan tidak padat karena pinggiran lapen tidak memakai batu 57, 35, 23, gak masuk di lapen sebagai pengunci pinggiran dasar lapen, dan batu pengunci. Ketua DPC SPRI Taput mengungkapkan, meminta pihak APH, aparat penegak hukum atau Inspektorat Tapanuli Utara agar segera meninjau ulang untuk mengaudit proyek tersebut demi berjalannya proyek dari dana desa berjalan dengan baik sesuai harapan program Bupati Tapanuli Utara membangun dari desa. Di mana secara kasat mata, proyek lapen tersebut yang kita ketahui baru dikerjakan Pagulapen jalan usaha tani untuk desa Jamburnauli besar pagunya tidak kita ketahui karena ketika tim DPC SPRI Taput investigasi di lapangan tidak menemukan papan informasi proyek pekerjaan. Berdasarkan pantauan beberapa awak media yang tergabung dalam tim wadah DPC SPRI Taput di lokasi, diduga kuat dikerjakan asal jadi dan diduga adanya rekayasa anggaran. Proyek lapen ini diduga dikerjakan tidak mengikuti ketentuan spesifikasi teknik, diduga lapen tidak digilas, lapentif aspalnya sangat mudah terkelupas dan tidak memakai batu 57 di pinggir lapen sebagai pengunci lapen agar kuat agar tidak mudah terkelupas ungkap Ketua DPC SPRI Taput Lamhot Silaban ST. Oke lagi-lagi ya. Kita meng, menghimbau atau meminta kepada inspektorat Taput karena inspektorat itu dipercaya sebagai pemeriksa dari api ya melihat di sini dari konstruksinya berapa diperiksa ya jangan asal ya maaf tanda kutip jangan datang terima dokumen udah pulang pastikan dong kita buktikan ini kalau enggak kita siap dari sendiri kita siap sama-sama turun ke lapangan memastikan apa yang kami lihat itu yang nantinya kami laporkan sesuai bukti dan fakta. Jadi, kita nggak ada mengadakan rekan-rekan. Saya kira seperti itu. Untuk menguatkan pemberitaan, tim awak media DPC SPRI taput menghampiri beberapa warga masyarakat sekitar yang salah satunya mengaku bermarga Huta Barat. Mengaku merasa kecewa dengan kualitas pengerjaan ruas jalan tersebut, kami memang tidak mengerti teknis pekerjaan itu. Namun, kami ragu atas kualitasnya sebab bila sisi kiri dan kanan jalannya, ketika dilalui terasa, hidup, saat dipijak, terkesan tidak padat, ujar Huta Barat bersama warga lain yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan keresahan mereka terhadap buruknya kualitas proyek lapen itu, aspalnya sudah terkelupas, tutur Huta Barat. Demi perimbangan pemberitaan, Tim awak media DPC SPRI Taput sudah konfirmasi via WhatsApp kepada Kepala Desa Jambur Nauli, namun, hingga rilis berita ini ditayangkan, Kepala Desa Jambur Nauli Adi Huta Barat enggan memberikan komentar dan memilih bungkam. Dari Desa Jambur Nauli, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online target daerah.com melaporkan BMT Manalu.